Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think listeners dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel Hilya TV. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas dan melihat kegiatan Ayu Ting Ting di acara Brownies TV. Yang mana pada kesempatan siang ini, Brownies TV menghadirkan bintang tamu yang spesial, yang pastinya heboh, yang pastinya mendunia. Beliau adalah Koni Dio, yang pastinya suaranya sudah tidak diragukan lagi hingga saat ini. Dan Brownies TV juga kehadiran Jessica Iskandar, yang baru-baru ini viral karena sudah ditunang oleh kekasihnya yang sangat dia sayangi. Dan selain Jessica Iskandar, di sini juga kita kehadiran Aldi, si suara halus dan mulus yang bisa menirukan gaya-gaya para artis Indonesia yang sangat spektakuler. Dan di sini juga Mimin akan memberikan beberapa video mengenai kedekatan Ayu Ting Ting dan juga Jessica Iskandar yang selama ini tidak bertemu ya, karena terpisah oleh jarak dan waktu, dan pastinya karena COVID-19 nih. Jessica Iskandar sudah menetap di Bali, sedangkan Ayu Ting Ting di Depok. Jadi mereka sudah tidak bertemu lagi ya. Sudah lama nih tidak bersua, akhirnya hari ini bisa bertemu di acara Brownies TV. Dua sahabat yang dulunya selalu akrab dan main film bersama nih, Jessica Iskandar dan juga Ayu Ting Ting. Walaupun dulu sempat berantem dan juga saling memusuhi, tapi Ayu Ting Ting tetap memberikan senyuman dan juga semangatnya untuk Jessica, hingga hati Jessica luluh ya, dan meminta maaf langsung kepada Ayu Ting Ting atas perbuatannya yang selalu menjelek-jelekan Ayu Ting Ting. Dan akhirnya alhamdulillah sahabatan mereka terjalin lagi, dan bahkan sampai saat ini mereka selalu harmonis nih. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting dan juga artis-artis yang lainnya selalu sukses, dan semoga selalu diberikan kelancaran baik rezeki dan jodohnya. Jessica Iskandar dikabarkan akan segera menikah nih dengan kekasih hatinya. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting juga ya segera mendapatkan pendamping hati, agar kita semua bisa melihat Ayu bahagia nih bersama orang yang dia cintai selama ini. Dan kebahagiaan Jessica dan juga Ayu terpancar nih ya dari wajah mereka berdua, yang memang sudah sangat kangen banget nih. Udah lama banget nih gak ketemu, dan hari ini mereka bisa melepas rindu bersama ya. Tabarakallah, alhamdulillah untuk Ayu Ting Ting dan juga Jessica Iskandar, hingga saat ini persahabatannya masih langgeng walaupun pernah putus ya. Biasa namanya manusia ya, tidak ada yang sempurna, tapi kesempurnaan hanya milik Allah. Dan alhamdulillah juga keduanya bisa saling legowo memaafkan satu sama lain nih. Terutama Ayu Ting Ting yang memang tidak pernah memberikan rasa benci kepada siapapun. Dan siapapun yang sudah dekat dengan Ayu Ting Ting pastinya tahu ya sifatnya seperti apa. Ayu Ting Ting sangat penyayang terhadap siapapun dan pastinya sangat baik banget nih. Oke sahabat semua, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini, yang di sini Ayu Ting Ting melepas rindu dengan Jessica Iskandar tentunya di acara Brownies. Rieni Murianti ketemu sahabatnya Ayu Jedar. Dan juga di sini dari Lia Liut berobat sahabat takkan pergi. Dari official fans Ayu Ting 92, ya Allah senang banget lihat mereka berdua. Jadi sedih ya karena kedekatan mereka sungguh memang istimewa nih. Dan dilansir juga dari akun Instagram Jedar, miss you, kangen katanya sama Ayu Ting Ting. Semoga dalam waktu dekat bisa bertemu lagi ya. Kalau bisa ngevlog bareng nih di Kishu TV, pastinya seru banget nih ya. Mendalami kisah percintaan dari Jessica Iskandar, semoga segera menular deh sama Ayu Ting Ting. Dan bagi sobat semua, jangan lupa saksikan besok setiap hari Senin sampai dengan Jumat nih acara Brownies TV, pastinya yang akan memberikan kebahagiaan untuk sobat semua. Dan pastinya gokil abis nih penampilannya ya, gak buat bosen deh. Oke sobat semua, inilah beberapa video dan juga foto yang Mimin sajikan untuk sahabat. Semoga ini bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah, karena yang mungkin tadi siang belum sempat menikmati dan menonton kegiatan Ayu Ting Ting di Brownies TV. Di sini Mimin menyajikannya untuk sahabat semua di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting.
Mimin ucapkan terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa selalu support channel ini ya, karena guna membantu perkembangan channel ini tentunya. Oke, sama semua selamat beristirahat dan selamat berakhir pekan untuk sama semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Semangat produktif dan juga jaga kesehatan. Siang ini aku on the way ke Brownies, jadi jangan lupa nonton Brownies jam 12.30 waktu Indonesia Barat. See you there. Have a nice day semuanya.